Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Om Bos dalam acara Om Bos TV. Pada kesempatan kali ini, Om akan mengajak kalian kembali ke masa lalu untuk melihat sebuah mobil dari Mercedes-Benz yang cukup baik sebenarnya, cuman entah mengapa kurang mendapatkan reputasi yang diinginkan. Padahal dia sudah ikut main film, yaitu Jurassic Park The Lost World. Betul, mobilnya adalah sebuah Mercedes-Benz ML320 W163 generasi pertama. Nah, buat kalian yang ingin menyimak lebih lanjut mengenai mobil ini atau untuk menambah wawasan, yuk simak terus video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip supaya kalian tidak ketinggalan informasi penting yang Om Bos ingin sampaikan. Buat kalian yang belum memfollow Instagram Om Bos, Om minta tolong di follow dulu Instagram Om Bos @ascenti sebelum kalian melanjutkan video ini. Nah sekarang tanpa panjang lebar lagi, mari kita lanjutkan video ini. Om Bos ucapkan selamat menonton. Nah, di depan kita sudah ada sebuah Mercedes-Benz ML generasi pertama. ML320 dengan kode sasis W163 merupakan satu revolusioner dari Mercedes-Benz di mana dia memulai untuk memproduksi SUV yang untuk kaum perkotaan atau kita sebut SUV urban. Warnanya hijau. Om senang kalau ngeliat mobil-mobil zaman dulu. Warnanya nggak monoton, hitam, putih, tapi mereka berani bermain warna seperti mobil Om Bos ini yang berwarna hijau. Warnanya sangat sesuai dengan mobilnya dan period korek sekali kalau menurut Om Bos. Yuk sekarang kita lihat bagian depannya. Kap mesinnya cukup besar, ada dua garis yang cukup oke. Ini memberikan kesan gagah tapi tidak berlebihan. Lalu di sini ada logo Mercedes-Benz-nya. Satu yang kecilan dan satu lagi yang gede banget ada di grill ini. Grillnya bentuknya seperti ini, kesannya gagah. Lalu kita lihat lampunya sendiri, ini sudah di facelift menggunakan produk Hella tentunya. Jadi lampunya ini sudah seperti lampu yang generasi facelift untuk W163. Bentuknya seperti ini, sudah proyektor juga, keren. Terus kita mundur, kita lihat bumpernya. Bumpernya minimalis, tidak ada terlalu aksen-aksen yang berlebihan. Di sini juga ada bolong-bolongnya gitu, grillnya melanjutkan desain language ini, jadi ke situ. Terus kita ngintip ke sini, bumpernya ini seperti ada monyongnya gitu ya, kayak ada monyongnya dikit, jadi gagah gitu, perkasa untuk bumpernya, nice. Terus kita lihat ke samping, bagian fendernya cukup gembung tipis malu-malu. Kayak begitu, di sini ada sennya. Masih di sini karena belum facelift. Kalau ada facelift ada di situ, di spion. Terus velgnya kayak gini. Seperti bisa kalian lihat, palang 5 warnanya silver. Ban masih cukup tebal, velgnya sendiri ring 16. Jadi masih nyaman dengan ban tebal begini. Dia punya rem tentunya sudah disc brake depan dan belakang. Terus kalau kita ngintip ke sini, ini ada dia punya side skirtnya, list plank, minimalis juga. Terus yang cukup unik atau ikonik dari mobil generasi tahun-tahun segitu ada body moldingnya memanjang. Pintunya juga ngotak-ngotak, spionnya sedikit bulat, gede. Nice. Terus kita lihat wipernya masih sederhana, semburan-semburan airnya juga biasa aja. Semua masih tidak ada teknologi yang terlalu canggih. Ini panggang satenya kayak gitu. Terus kita lihat atapnya, di sini ada sunroof karena ini mobil yang cukup full option. Terus di sini ada roof railnya, preparationnya, jadi bisa untuk dimodif-modif udah ada roof railnya. Terus kita mundur, kita lihat siluetnya samping, boxy dan bulat. Antara boxy dan bulat ya mobilnya begini deh, bobul, boxy bulat. Dia punya tarikan pintu, bentuknya kayak gini masing. Terus dia punya tarikan pintu belakang juga begini. Warnanya masih warna plastik. Terus dia punya siluetnya ini yang khas di M-Class, diteruskan sekarang sampai ke GLE. Adalah bagian sininya nih. Set. Nih. Yang kayak gitu sampai kemari. Kalian lihat di generasi setelah dia M-Class, ML, ML. Sampai ke GLE pasti ada yang itu. Itu memang ciri khasnya dipertahankan. Kaca yang ini bisa dibuka. Dibukanya elektrik melalui tombol di depan.
terbukanya dia jadi ntar ngengkang gini. Hek, gitu. Keren. Terus kita lihat bagian sini, detail-detailnya. Ini velg belakangnya yang gua bilang udah menggunakan rem cakram juga, disc brake sama kayak depan. Kita lihat lampunya, lampunya ciri khas Mercy era dulu. Begitu finishingnya. Oh, konvensional teknologinya, keren. Ikonik. Terus kaca belakang. Nah, kaca belakangnya ada defogger biasa, ada wipernya juga. Nice, ada logo Mercedes-Benz-nya. Ada tulisan ML320-nya supaya nggak lupa tipenya apa. Di sini ada kamera mundur, tapi ini tambahan, aslinya belum ada. Terus kita lihat bumpernya. Bulat juga, kayak depan design language-nya. Knalpotnya ada di sebelah kanan. Di situ. Kita mundur, kita lihat lagi. Set. Di sini ada tangki pengisian BBM. Om selalu isi Pertamax Turbo atau CLV Power. Nggak boleh kompromi untuk urusan BBM, biar mobil selalu sehat mesinnya. Terus kita lihat lagi siluet dari sini. Satu hal dan tips dari Om Bos, kalau punya mobil yang udah lawas, tapi interiornya masih bagus gitu ya. Ini saya ngesyarat interiornya masih bagus ya. Kaca film boleh dibeningin. Kayak gini, lihat tuh. Jadi auranya segar kan. Mobil mulus, kaca film bening. Memang sih mungkin kalau yang tinggal di daerah rawan atau suka main-main ke daerah yang rawan agak berbahaya ya. Tapi kita asumsikan di luar faktor keamanan, kalau bicara untuk kekerenan, kekelimisan, kalau mobil lawas, kaca bening, kayak gini lihat tuh. Kayaknya menambah kesan lebih segar ya. Setuju nggak kalian? Coba tulis di kolom komen. Mobil kaca bening untuk mobil yang timer atau lawas kayak gini lebih bagus atau bagusan kaca gelap? Nah, sekarang yuk kita lanjutin ngelihat bagian lainnya. Kuncinya sendiri seperti ini bentuknya. Untuk buka kita pencet sekali untuk bagian pengemudi dan sekali lagi untuk membuka bagian lain. Nah, yuk kita ngintip ke dalam. Nah, ini overview-nya dari kabin ML320 ini. Bening ya masih semuanya. Ya, hot. Yuk kita lihat dulu door trimnya. Door trimnya bentuknya gini, pintunya gede. Materialnya sangat berkualitas. Di sini ada soft touch. Terus di sini ada leather asli, ada airbag-airbagnya. Di sini ada tarikan pintu dengan aksen kayu dan krom. Terus kita lihat ke bawah sini, ini ada kompartemen-kompartemen. Ini ada speaker. Semua materialnya ini bagus, semuanya juga soft touch. Belakang punya pintu juga sama demikian adanya. Kita lihat materialnya pun semua sama. Tidak ada yang di-korting-korting. Kulit-kulitnya juga semuanya bagus. Aksen-aksen krom dan kayu pun terus sampai ke belakang, kompartemen pun ada, dan dia punya speaker pun ada. Seperti ini tampak bagian interiornya, warnanya abu-abu ya. Nah, untuk jok sendiri ini udah elektrik. Seal plate juga keren, ada di sana Mercedes-Benz. Biar kita selalu ingat kalau kita mau naik mobil ini, ada tulisannya. Itu pedal-pedal, rem sama gas. Yang ono rem kaki, engage, disengage dari sini. Mobilnya automatic transmission ya, seperti bisa kalian lihat. Terus ini semua plafon-plafonnya juga good material. Nah sekarang mari kita masuk ke dalam dan kita kupas satu persatu detail-detail interiornya. Bakal nyalain mesin, kita buka dulu kuncinya. Oh, terus kita tinggal masukin, di sini ada lubangnya. Nah, putar, nyok rem, tunggu sebentar sampai indikator-indikatornya nanti mati. Kasih waktu untuk cek. Setelah oke semua, tinggal kita starter. Nah, mantap. Nah, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari dia punya samping sini. Ini AC-AC-nya kayak gini bentuknya. Kisi-kisinya. Yang menarik di sini ada cup holder. Oh, sini satu. Di sisi sono pojok juga satu.
jadi masing-masing ada cup holder. Cukup langka di eranya, karena cup holder itu dulu kayaknya jarang dibikinin, entah mengapa tuh. Nggak ngerti juga deh, zaman dulu orang jarang minum kali di mobil ya. Nah, kita lihat dulu instrumen klasternya. Di situ ada untuk temperatur luar, temperatur mobil, dia punya mesin. Terus ini ada indikator BBM, tengah yang gede banget, speedometer, odometer ada di sana. Di situ ada RPM sama jam, sama sebelahnya itu indikator posisi gigi, persneling. Di sini untuk hazard, di sini untuk cruise control, di sini untuk perlampu-lampuan, dan di sini untuk perwiper-wiperan. Setirnya sendiri keren, bulat. Kalau kotak bukan setir namanya. Setir pasti bulat, bener nggak? Setirnya keren, bulat, baterainya bagus, jahitan-jahitan juga rapi. Tuh. Rapi semuanya, ada tulisan Mercedes-Benz-nya. Diameternya pas, nih tulisannya airbag, karena memang ini pakai airbag. Yang lain-lain ini kagak ada yang namanya tombol-tombolan, nggak ada, karena ini mobil retro. AC di sini ada 3 biji, jadi yang tengah ini bisa untuk belakang, karena di belakang nggak ada corongnya. Jadi kalau penumpang belakang, AC ya mengandalkan yang ini. Kalau lagi nggak ada penumpang belakang, bisa semua diarahin untuk pengemudi, jadi dingin banget, mantep. Terus kita lihat bagian dashboardnya, semuanya materialnya soft touch, baik, halus gitu ya. Naik ke sana semua soft touch. Di situ ini kalian bisa lihat material joknya juga semuanya baik. Sangat oke. Kulit-kulit berkualitas. Tuh kisut-kisut juga keren tuh, kisut kerut-kerut maksudnya tuh, mantep. Di situ yang tadi Om bilang ada cup holder lagi, ada laci yang tidak terlalu besar. Terus ini di tengah ini yang cukup menarik, karena ini ada satu tombol yang harus ada di mobil-mobil gagah, namanya low range. Nah, itu untuk mengaktifkan low range-nya kalau medannya berat. Ini untuk per voklem-vokleman. Ini head unit udah diganti aftermarket, ini juga udah dipasangin kamera mundur, jadi membantu saat parkir. Terus ini ada untuk setel-setelan AC, masih sederhana, tidak ada yang terlalu heboh, masih puter-puteran ya. Ini yang tulisan ini. Sama ini untuk buka kaca belakang. Ini belakang yang baris ketiga punya kaca sebelah kiri, yang ini sebelah kanan nih. Jadi masing-masing ada. Ini ESP biasa untuk stability program. Ini untuk wiper kaca belakang. Transmisinya sendiri seperti ini, masih shift gate gitu bentuknya, deg-deg-deg-deg-deg-deg. Cuman yang menarik udah ada tiptronicnya, jadi bisa di manual mode kan pada saat tide. Terus ke sini ini panel-panel kayu, ini ada kompartemen bakal naro-naro barang. Semua panel-panel kayunya bagus banget. Di sini tombolnya banyak banget juga. Ada power window, ada untuk spion-spion kiri kanan. Ini untuk central lock, ini untuk defogger, sama seperti bisa kalian lihat nih tombolnya sih agak unik gitu ya. Tapi awal-awal pakai mungkin bingung, cuma lama-lama sih udah tahu dari mana di mana posisinya. Ini juga amrisnya empuk, materialnya bagus, kulit. Di bawahnya ada kotak yang bisa dibuka untuk menaruh-naruh barang. Terus kita lihat ini, dia punya sun visor. Ini sun visornya, tuh ada lampunya, ada vanity mirrornya bisa ngaca. Terus di sini ada MID, bisa diganti-ganti nih. Nih, masih nyuknya bisa dimatiin, bisa diganti-ganti. Biasa om taruh di range. Terus ini ada bakal buka sunroof, cuman panas, bisa dibuka deh ya, ini ada sunroofnya, kacanya bisa dibuka. Terus spion sih biasa, tidak ada yang terlalu istimewa. Overall build quality bukan yang terbaik, memang ini awal-awal Mercedes-Benz dulu buka pabrik di Amerika Serikat ya, biasanya kalau baru buka pabrik baru kayaknya quality-nya katanya sih nggak sebagus yang di kalau bikinan Jerman gitu. Tapi sih menurut om tidak ada yang bermasalah, mobilnya cukup nyaman, cukup enak, dan juga masih berasa sekali dan kental sekali aura Mercedes-Benz-nya. Yuk sekarang kita lihat baris keduanya. Nah, sekarang kita udah berada di baris keduanya. View ke depan seperti ini, cukup menarik dan keren, lega. Joknya juga agak tinggi dibanding jok depan, jadi ini lebih tinggi dibanding jok yang itu. Jadi kita kayak duduk di stadion. Jadi istilahnya nggak kealingan pandangan ke depannya.
Yang menarik ada di sini, ini adalah tombol-tombol untuk buka power window. Jadi bukan di dot trim, tapi dia taruh di tengah. Jadi jangan bingung kalau punya ML di situ tuh. Ini ada kompartemen-kompartemennya. Ini ada bakal naro-naro brosur atau majalah. Back seat pocket, material jok semuanya baik. Kualitas kulit pun sama seperti Mercedes-Benz lain, meskipun katanya ini buatan Amerika Serikat gitu ya. Di situ cantel-cantelan, pegangan-pegangan ada, lengkap. 4 sisi. Ada lampu-lampuan tuh, bisa bakal penerangan jika diperlukan. Nice. Ini legroom-nya. Di depan posisi mengemudi Om, legroom-nya masih hampir sejengkal. Tinggi Om 170 cm. Lalu sekarang kita lihat untuk headroom-nya ya. Headroom di belakang ini masih ada segini nih. Tuh, lumayan kan? Hampir sejengkal juga. Jadi ini mobil sih sama sekali nggak sempit. Lega, gede, enak juga. Kacanya gede-gede. Jadi kita bisa ngeliatin keluar, tidak klaustrofobik, alias lega banget kalau duduk di mobil ini, meskipun di bagian jok baris kedua. Terus untuk joknya sendiri cukup lebar. Jadi ini sampai ke sana cukup lebar, bisa bertiga. Tonjolan juga nggak ada yang terlalu ekstrim, jadi nggak mengganggu kalau orang duduk di tengah. Ini ada armrest yang sederhana, tapi fungsional. Ini armrestnya kayak gini, sederhana. Tetapi melakukan fungsi dengan baik, cukup oke untuk menopang siku kita. Sedap. Oke, kita lihat bagasinya. Untuk buka bagasi, tinggal kita unlock. Terus kita tarik tuasnya yang ini. Lalu bagasinya akan segera naik sendiri karena udah ada shock breakernya untuk menopang, jadi bisa one handed operation alias agak repot. Bukaan bagasi cukup besar seperti ini bukaan bagasinya. Untuk menaikkan barang dari bawah ke atas juga cukup oke karena bukaannya besar. Cuman memang namanya Jeep mesti dinaikin kalau mau ditaruh barang kemari ya. Di sini juga material kabinnya semua baik. Ini semuanya masih full orisinil, nggak pernah dimodif-modif. Nah, ini kenapa ada seat belt? Nah, supaya kalian nggak bingung, ini sebenarnya opsi yang 7-seater. Cuman jok yang di paling belakangnya Om copot. Biasanya joknya bisa ada, bisa bertujuh. Jadi ada 2 jok lagi di sini. Terus kalau mau dilipat, joknya kayak Vanquisher gitu, dilipat ke atas kita. Ini juga begini, nah, kalau saat disimpan. Cuman supaya lebih lega, kita copot aja deh gini, karena Om suka bawa barang. Belakangan suka buat dipakai belanja bulanan, ini gede banget bagasinya. Jadi bisa muat banyak dan nggak terhalang oleh kursi yang notabene jarang juga Om pakai. Lalu dia punya material sini-sininya semuanya baik, pintunya tuh oke. Kualitinya sih bagus nih mobil ya, menurut Om sih ini Mercedes-Benz sejati lah, bukan bilang bukan Mercy gitu, kelewatan lah orang ngomong gitu, karena ini tetap sebuah Mercedes-Benz. Karpetnya aja tulisannya Mercedes-Benz, masa masih ragu-ragu sih ini Mercy apa bukan? Hehehe. Oke, kita lihat sekarang bagian mesinnya. Sekarang mari kita lihat mesinnya. Bakal buka kap mesin, tinggal tarik tuas di bawah situ. Tuasnya bukan di bawah setir ya, tapi di bawah penumpang depan. Terus kita tinggal tarik, ada cantelannya di sini. Gini sambil angkat gitu ya, one handed operation. Karena kap mesinnya sudah pakai shock breaker. Sedap. Terus ruang mesinnya juga semuanya udah rapi, materialnya bagus, penuh, nggak kopong-kopong. Ini perdam-perdamnya juga bagus banget. Kita ngintip dulu sekarang bagian mesinnya. Yang menjadi highlight di sini tentunya mesinnya. Ini mesin legendaris dari Mercedes-Benz. Dipakai di banyak banget Mercy yang semua 320 pada zamannya pasti pakai mesin ini. Ini mesin kodenya M112, berkapasitas 3200 cc, V6, 6 silinder, V configuration, bensin. Tenaganya sendiri 215 horsepower dengan torsi 310 Nm. Untuk di mobil Om ini dipadukan dengan transmisi otomatis Steptronic Tiptronic dengan manual mode 5 percepatan dan menggerakkan 4 roda. Jadi ini all wheel drive atau disebut dengan istilah Mercy zaman now itu. Di mobil ini belum disebut itu, tapi zaman now disebut dengan nama 4MATIC. Oke. Sekarang mari kita muter-muter. Om akan ceritakan bagaimana impresi berkendara dari
ML320 W163 ini. Yuk. Nah, sekarang mari kita muter-muter naik ML320 Ombos ini. Kita bahas satu persatu mulai dari mesinnya ya. Mesinnya cukup legendaris, menggunakan mesin berkode M112 berkapasitas 3200 cc V6 6 silinder V bensin. Tenaganya 215 horsepower dengan torsi 310 Nm. Dipadukan dengan transmisi otomatis 5 percepatan dengan penggerak 4 roda atau permanen all-wheel drive. Bagaimana karakter mesinnya? Sangat halus, very smooth. Mesinnya sangat-sangat merdu bunyinya, power delivery-nya sangat linear, dan juga dia punya hentakannya sangat halus dan effortless. Salah satu ciri khas mesin NA, nggak ada power delivery yang terlalu meledak-ledak, smooth aja sampai ke red line. Dari bawah sampai ke red line, very smooth. Mesin ini sangat legendaris juga karena dipakai di hampir semua Mercedes-Benz yang berkode 320 buntutnya pada zamannya. Jadi very well-known engine. Dia punya karakter sendiri untuk mobilnya, ini kan SUV gitu ya. Jadi SUV-nya tapi bukan SUV yang benar-benar lapangan banget. Jadi ini SUV perkotaan. Ini pertama kali Mercy bikin SUV perkotaan yang seterusnya akan menjadi cikal bakal dari GLE yang sekarang. Tentunya juga jadi ada GLA dan jadi ada GLS. Suspensinya sendiri lembut, tetapi juga tidak ngayun terlalu banyak. Jadi dewasa karakternya. Jadi cukup oke. Kalau kita lagi jalannya perlu agak kencang gitu, dia mantep. Tapi di jalanan-jalanan yang rusak, dia cukup ngayun. Karakter suspensinya dewasa. Response steer, dia cukup ringan setirnya. Jadi untuk bermanuver di perkotaan enak. Dia punya feedback juga lumayan. Respon transmisinya juga ciri khas Mercy pada zamannya. Respon pedal gas, respon pedal rem, dan respon transmisi itu semua agak lemot by default. Jadi mesti agak ditekan, disentak, baru dia jalan. Ciri khas Mercy banget pada era itu. Mobil ini belum ada mode-mode berkendara yang terlalu banyak, cuma ada tiptronic. Sama dia ada tombol low range untuk mengaktifkan gigi rendah pada saat kita mau ke medan, ke lapangan yang berat. Komputer semuanya akan mengatur, Mercedes-Benz menamakannya ETS. ETS tadi yang ngatur distribusi untuk tenaga, torsi ke roda depan berapa, ke roda belakang berapa. Jadi kita udah tinggal ngegas aja, mengerem, menyetir. Nice. Dia punya kekedapan kabin, NVH-nya baik, tidak ada bunyi-bunyi luar yang terlalu masuk ke dalam. Bunyi-bunyi motor racing itu juga nggak terlalu mengganggu, nggak kedengeran. Bunyi-bunyi ban juga tidak kedengeran. Jadi sih lumayan mantep nih kekedapan kabinnya kalau menurut Om Bos. Nah, depan jalanan kosong, kita geber dikit ya. Kita manual mode-in, kita geber dikit. Nih, kalian dengerin mesinnya ya. Nah, itu manual mode-nya benar-benar manual mode. Widih, jadi manual mode-nya itu benar-benar manual mode. Maksudnya gini, pada saat kita taruh di manual mode, dia nggak naik sendiri. Jadi satu kita tahan, dia pantang tadi dari satu tuh, jadi baru dua, baru tiga, dan seterusnya. Akselerasi 0 sampai 100 km/jam tercapai dalam waktu 9 detikan. Cukup mumpuni untuk mobil ini, jadi benar-benar enak. Pas lah tenaganya, dibilang berlebihan enggak, kekurangan enggak. Tapi memang peruntukan mobil ini bukan untuk kebut-kebutan seperti balap, pembalap gitu ya, bukan. Ini mobil untuk dibawa nyantai, kencang bisa, pelan enak, ke medan-medan yang lain, yang rusak juga bisa. Intinya mobil lapangan bisa, kantor bisa, satu mobil untuk semua bisa. Juga posisi mengemudi enak, juga untuk bawa penumpang enak, bagasi juga gede, bakal ke supermarket, bakal ke pasar, semua bisa. Jadi benar-benar satu mobil untuk segala lah menurut Om Bos. Nice. Pajaknya sendiri juga nggak begitu mahal nih mobil, tinggal 2 jutaan, tidak nyampe 3 juta. Jadi untuk Mercedes-Benz ber-CC besar cukup oke, masih terjangkau. Mobil ini sayangnya memang tidak mendapatkan publikasi yang cukup mungkin ya, setelah film Jurassic Park gitu ya. Terus juga ini kan waktu itu Mercy baru-baru belajar bikin SUV perkotaan. Juga pabriknya pertama kali dibikin dulu di Amerika Serikat gitu ya. Katanya kualitas-kualitas pembuatannya awal-awal nggak begitu bagus. Tapi ini mobil Om Bos tahun 2001 sih nggak jelek. Maksudnya build quality-nya bagus, nggak ada yang copot sendiri gitu, nggak ada. Bunyi-bunyi terlalu getar-getar juga nggak ada. Semuanya oke.
materialnya juga semua yang tersentuh dengan tangan oke, okay. Ada sunroof, opsi-opsinya lengkap. In-car entertainment kalau by defaultnya memang udah ketinggalan zaman karena mobil tua, tapi bisa kita solusikan dengan mengganti head unit menggunakan aftermarket. Ini udah Om ganti yang double din aftermarket, udah ada fitur-fitur yang terkekinian, bluetooth dan sejenisnya. Kalau kalian mau Apple CarPlay, Android Car Auto juga tinggal beli yang bisa mendukung. Pun kita bisa tambahin kamera mundur, jadinya sekarang mobilnya ada kamera mundur, enak banget, kita mundur juga nggak repot kan, nice. Oke, okay. Kalian pasti tanya, jadi gimana Om, ML layak dibeli nggak? Layak banget dibeli kalau menurut Om Bos. Buat siapa yang layak beli? Orang yang kolektor Mercedes-Benz pasti mesti punya. Kedua, kolektor Jeep atau mobil-mobil yang 4x4 boleh consider untuk mengoleksi mobil ini. Ketiga, orang yang pingin mobil yang lain di jalan aja, naik mobil ini kalau mulus dan terawat di jalan masih keren. Jangan yang udah ngemple kondisinya. Kalau yang masih mulus dan terawat, orang juga pada nengok, keren banget. Kita dianggap seperti biasa orang kaya lama OKL. Itu yang penting, punya mobil lawas, mesti terawat, keren, mulus, sempurna, jadi kaca bening, jadi orang bisa lihat kita, wah nih, kolektor OKL lewat nih, gitu. Harga pasarannya sekarang bervariasi sekali, mulai dari yang kondisi biasa aja 150 jutaan, sampai kondisi istimewa bisa menyentuh angka 250 jutaan. Nah, kalian pelan-pelan deh pilih deh kalau mau beli. Om selalu sarankan dengan beli yang bagus, agak mahal sedikit nggak apa-apa, tetapi dapat unit yang bagus. Dibandingin asal beli nyari murah tapi takutnya dapat yang jelek. Oke, okay. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang punya pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan videonya boleh di like. Buat kalian yang mau nge-share tentunya boleh, silakan ke teman-teman. Buat kalian yang belum mensubscribe channel Om Bos TV, tolong di subscribe channel Om Bos TV, karena like, comment, share, subscribe dari kalian yang menyemangati Om Bos untuk selalu berkarya. Oke, Om Bos pamit dulu. Sampai kita bertemu di video selanjutnya. Stay safe, stay happy, and stay wealthy, my friend. Bye-bye.